Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ikhwan Uzair. Sahabat sekalian, kali ini saya akan mengenalkan koin yang berasal dari Indonesia. Sebelumnya, mari subscribe channel ini agar terus berkembang. Kemudian komen dan share, dan tonton sampai habis agar tidak ketinggalan. Baik, kali ini saya akan mengenalkan mata uang koin dari Indonesia berjumlah 25 rupiah. Mata uang Indonesia ini mata uang lama 25 rupiah. Nah, tahun emisinya di sini tahun 1971. Di sini ada diterangkan di bawah tahun 1971. Bahan dari koin ini bahan copper nickel atau tembaga. Nah, untuk beratnya itu 3,52 gram. Kemudian diameternya 20 mm. Sedangkan tebalnya itu 1,4 mm dan berbentuk kasar. Kemudian kita lihat dari sisi depannya. Di sini ada bentuk merpati bermahkota Victoria. Seperti kita ketahui, merpati ini berasal dari Papua Nugini, ya, sangat terkenal. Kemudian di bawahnya ada tertera RP25, ya. Ini koin zaman dulu nih, ya, koin zaman dulu masa saya kecil. Kemudian dari sisi belakangnya di sini ada tulisan 25 dan tulisan Bank Indonesia di sekelilingnya. Kemudian di sini ada tahun pembuatannya, tahun 1971, diapit oleh dua bintang kecil kiri kanan. Oke, baik. Kemudian jika dipantau harga nilai jualnya ini sangat fantastis, ya. Harganya bisa mencapai 100 juta rupiah per koin, ya. Dan kemungkinan harga ini harga tipuan, ya, karena sangat tidak mungkin untuk satu koin 25 ini bisa didapatkan 100 juta rupiah. Tetapi kalau misalnya dilihat dari website lainnya, harga per koin ini hanya standarnya 9.000 rupiah, bisa dibeli dengan online. Ya, baik kawan-kawan, agar tidak mudah tertipu, maka lihatlah dengan teliti website-website yang disebarkan. Oke, kawan-kawan sekalian, inilah koin koleksi saya dengan harga 25 rupiah. Dan demikian review mata uang koin saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mengambil ilmunya untuk kalian, untuk kawan-kawan semua. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.